Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Erlita Putri Vlog. Kali ini kita mau jalan-jalan ke pasar malam ya teman-teman. Erlita Putri Vlog mau ajak kalian semua jalan-jalan ke pasar malam Taiwan. Yuk kita nyebrang dulu teman-teman. Nah, di sini ada cumi goreng tepung, ada roti, ada tahu busuk, ada omelet udang, omelet tiram, omelet cumi, gorengan, semuanya lengkap teman-teman. Dan ini yang ngantri omelet tiram teman-teman. Begitu banyaknya ya yang ngantri kali ini. Erlita Putri Vlog mau beli ayam bakar. Ini mau ambil yang mana ya enaknya teman-teman? Yang paha atau sayap atau cumi? Ini ada cumi bakar juga. Kayaknya Erlita Putri Vlog mau ambil paha aja ya. Oh iya, ini pilihannya banyak sekali loh teman-teman. Tidak hanya cumi sama paha ayam saja. Di sini ada juga sayap ayam, terus sosis babi, brutu, sama ampela. Ada juga sayurannya ya teman-teman, kayak jamur, buncis gitu. Terus ada lagi yang enak ini teman-teman. Itu yang bulat-bulat itu, bulat-bulat tiga itu enak itu. Erlita Putri Vlog ambil satu. Satu apa dua ya teman-teman? Dua aja deh. Nah, Erlita Putri Vlog beli dua yang bulat-bulat ini sama satu paha ayam. Oke, kita kasih ke penjualnya ya untuk dibakar. Dan ini harga-harganya ya teman-teman. Kalau aku kurang paham ya itu tulisannya. Nah, setelah Erlita Putri Vlog beli ayam bakar, Erlita Putri Vlog mampir untuk beli susu kedelai ya teman-teman. Erlita Putri Vlog mau beli 4 gelas susu kedelai. Nah, di sini lagi ngantri ya teman-teman. Di sini juga lengkap ini, ada mantou, terus ada sosis, ada dumpling goreng, ada bakpao, dan banyak lagi ya pilihannya. Ada roti goreng ya, dan juga susu kedelai, ada teh susu. Dan itu sambelnya, teman-teman. Nah, itu pesanan Erlita Putri Vlog. 4 gelas susu kedelai, yang satu gelasnya tanpa gula. Itu yang disilang itu tanpa gula ya teman-teman, buat kakek. Karena kakek ada kencing manis, jadi dia tidak boleh minum manis-manis. Beginilah suasana malam di negara Taiwan. Banyak penjual di sana, ada jualan jus buah, ada jualan mie, ada jualan nasi prasmanan, dan ini toko serba ada. Oke teman-teman, Erlita Putri Vlog mau pulang dulu ya.
Terima kasih sudah menonton dan menemani Erlita Putri Vlog. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.